Ini kita kayaknya udah bukan banting harga ya, banting setir kali. Soalnya DP PSK baru kali ini DP cuma 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di D21. Kali ini kita lagi ada di Nora Motor lagi nih teman-teman nih. Nah nih, jadi kita lagi ada di Nora Motor. Kita akan coba spill unit-unit apa aja jual nih, stok-stok terbaru dari Nora Motor. Dan ada promo apa aja. Teman-teman ikutin video D21 ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Gimana? Lagi sibuk enggak? Lumayan, tapi alhamdulillah udah clear kok. Oh, udah selesai ya? Siap. Oke, nih Mbak Ima nih. Boleh. Ini kan kita pengen nanya-nanya nih. Nah, ini kita sekarang lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di showroom motor bekas nomor 1 di Indonesia. Wis, nomor 1 ya di Indonesia. Iya dong. Namanya pastinya apa nih, Mbak? Showroom Nora Motor di Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Itu syaratnya emang segampang itu apa gimana, Mbak? Jujur alhamdulillah dari kemarin makanya kosong rame karena perputarannya cepat ya. Nah, satu syaratnya itu kita gampang, mudah dan bisa dibantu. Itu yang harus dikutip ya. Jadi kayak syarat gampang banyak tapi belum tentu gampang mau bantu gitu kan. Formalnya adalah cuman KTP sama kartu keluarga. Oke, KTP sama kartu keluarga. Betul. B-checking banyak yang nanya tuh, B-checkingnya bisa dibantu gak? Call 5, call 3, call 2 ya. Bebas lah itu. Pokoknya segala macam bentuk B-checking kalau memang teman-teman semuanya mau dibantu, ya silahkan kita bisa bantu sampai ACC. Oke. Nah, itu syarat-syaratnya emang mudah dan akan dibantu ya sama sales-sales di sini ya. Nah, betul. Jadi kita pengen tahu nih untuk malam ini yang lagi dipromo sama Mbak Ima apa aja? Banyak, ada beberapa item yang paling best sellernya banget karena sisa 2 unit di Fazio. Oke, Fazio kita langsung bahas. Ini ya, ini ada Yamaha Fazio tahunnya 2022. Letternya kebetulan sama letter sama-sama BDKI Timur, ya? Timur, betul. Ini kita bandrol untuk case-nya itu di harga 19 jutaan aja. 19 juta nih, nego ya, Mbak? Ini boleh lah. Oh, boleh ya, nego ya. Iya, ini ya, ini di 19 jutaan aja ya. Dan untuk remote jangan ditanya. Memang semua kadang banyak ini sekalian remote. Ngasih tahu ya. Jadi kalau untuk Yamaha yang udah remote itu kenapa kok cuma satu? Ya, memang dari pabrikannya cuma dikasih satu. Emang satu ya? Jadi memang ini tuh bawaan pabrik cuma ada satu. Dia sudah remote, DP-nya cuma 500. Hah, 500, Mbak? Benar, DP-nya cuma 500.000 aja dan angsurannya udah pasti di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta dengan DP 500.000. Betul. Cash-nya 19 juta nego, ini 500.000 bawa pulang. Benar. Cash 19 jutaan boleh nego, DP 500 angsuran di bawah 1 juta. Oh my biasa. God. Tapi sisa 2 doang nih ya. Tinggal 2 buruan aja, ya. Ngabisin stok, ngabisin stok buruan. Jadi, ya. Apalagi yang promo, Mbak? Ada lagi nih. Nah. Ayo kita ke ujung ya. Oh, di ujung nih. Iya, betul. Nah, itu Beat gimana tuh, Mbak? Yang Beat Street. Iya, benar. Ini itu kan banyak yang nanya tuh. Benar. Beat Street itu cepet banget laku ya. Kemarin kita ada stok yang warna silver, 2 masuk langsung keluar. Nah, udah habis karena ya. Karena emang best sellernya itu di antara keluarga Jabit si Beat Street ini. Nah, kalau Beat Street sendiri kita bandrol DP dari 1 juta. Oke. Kalau yang CBS paling murahnya DP 500. 500 bisa tuh ya. Bisa CBS. Dong. Nah. Ini kenapa bandrolnya kok beda? Memang kalau Beat Street itu kan kelasnya beda sama yang CBS. Iya. Jadi ini bisa di DP 1 juta bawa pulang. Benar. Angsurannya cuma 700-an untuk per 3 tahun. 3 tahun 700-an. Di bawah 1 jutanya jauh. Cash-nya mulai dari berapa kalau Beat? Cash-nya 16 jutaan. Mau nego silahkan. Wih, luar biasa nih. 2023 loh ya. 2023. Apalagi iya. Mbak Ima yang mau dibanting. Ayo di depan boleh nih. Temennya PCX nih banyak ya. Temennya si PCX nih. Nih, PCX. Wah, keluarga PCX. Iya, saudara-saudaranya ya. Nih, teman-teman. Kalau yang merah itu udah sold out, nanti dikirim hari Sabtu kalau nggak Minggu. Nah, ini. Oke. Okay. Yang ini ada yang putih, PCX ABS, orang-orang biasa DP 3,5 4 juta. Okay. Kita cuma DP 2 jutaan aja. Oh, ini cuma 2 juta nih, Mbak. Nah, 2021 udah dapat ABS. Cash-nya emang berapa, Mbak? Cash-nya cuma di 29 jutaan aja. 29 juta nih, luar biasa nih. Ini nih dapat yang ABS loh. Ini 2021. 2018. Oh, sorry.
ini 2018. Ini dia sold out di angka 20 jutaan. 20 jutaan ya. Tinggal udah sold out antar ya. Tinggal antar doang, emang orangnya lagi di luar kota. Ini udah diantar nih. Terus yeah, yang sana tuh 2000 yang ujung berapa? Banget itu 2020 DP-nya cuma 1 juta aja. Cuma 1 juta aja? Iya, betul. Ini angsurannya mulai dari berapa emang, Mbak? Kalau ini 1,4-an 2021, oh, sedangkan yang di 2020 ya, itu cuma di 1,2-an. 1,2-an ya? Ya, better hampir 1,3-an lah ya. Nah, itu PCX tuh. Benar, nah, yang paling orang cari, kadang oh, orang apa nih? NMAX. Oh, NMAX sih, benar. Kan sering orang nanya ya, NMAX Old-nya ada nggak? Nah, ini dia ada. Oh, ada ini nih. Ini orang jual masih di 24-an, 25, paling murahnya mungkin 23.500 ya. Oke. Okay. Tapi Nora Motor kasih harga cuma 20 juta aja. Ini 20 juta ya, Mbak ya? Benar. Nego ya? 2020 nego dong. Oh. Modelnya yang out, pajaknya aman, tinggal bawa pulang aja. DP-nya berapa? 1 jutaan aja. 1 juta nih, teman-teman. Yes. Mulus banget nih kondisinya. Angsuran cuma 1 juta 100-an. Ini cuma tinggal satu ya, Mbak ya? Iya, only the one. Oh, kalau sebelahnya tuh, Mbak? Nah, all sebelahnya new. Ini lebih murah dari yang sebelahnya. Okay. Untuk DP-nya ya, karena memang kita lagi promo tuh. Banding harga buat si NMAX, all new NMAX 2021 yang sudah Yamaha koneksi. Dia okay, sudah remote, DP-nya sama kayak Scoopy, 500 aja. 500 aja? Iya. Ih, luar biasa tuh, teman-teman. Benar-benar, ini pokoknya banting harga. Banting harga ya? Yes. Nah, ini nih. EKSR. SXR nah, nih. EKSR juga boleh dicek. Nah. Orang-orang biasa iklan DP berapa, kita cuma 2 juta. Wih, cuma 2 juta nih. 2 juta udah masuknya motor yang naked. Wah. 155 cc grupnya Yamaha. 155 si EKSR namanya. SXR. Cash-nya yes, berapa nih, Mbak? Cash-nya cuma 29 jutaan aja. 29 juta aja. Jujur memang udah ada yang punya juga. Oh, udah di DP ya. Iya, udah di DP. Kalau mau nanti bisa ya, Mbak ya? Boleh, enggak apa-apa. Ini yang sebelahnya W175. W175. Orang masih jual di 28-an, 27-an. Kita cuma di 24 jutaan aja. Tahunnya 2023. Juta, 2023 nih, teman-teman. Yes. Ini dia hampir sama kayak Fazio. CC-nya okay, 125 juga, cuman klubnya dari Honda. Oh, ya. Oke. Okay. Ini dari Honda, Honda Vario 125. Tahunnya 2022. DP-nya cuma 1 juta aja. 1 juta, Mbak? Benar. Wah, ini 1 juta nih. Nih 1 juta, 2023, 2022-nya 1 juta. Jadi mau 150, 125, 1 juta aja. 1 juta ya, Mbak? Benar. Ya? Oh, cash-nya mulai dari berapa emang, Mbak? Kalau cash-nya variasi, mulai dari 20 jutaan aja. Oh, dari 20 jutaan ya. Wah, ini masih mulus-mulus nih. Surat-surat iya, udah pasti pajak hidup, Mbak. Pajak aman semuanya. Pajak pokoknya aman, ya? Tinggal gas doang. Tinggal gas doang nih, nah, teman-teman. Nah, dari si Honda-nya, DP 500, okay, ada nggak? Ada. Ada juga? Iya dong. Oh, ini ada okay, si Scoopy yang paling prima kalau kata kita ya, karena memang anak sekolah, ibu-ibu, oh, iya nih, pekerja itu pasti suka Scoopy karena emang dia paling apa ya, dominan lah ya. Ini nah, kayaknya memang paling diincer-incer ya. Iya benar, Scoopy ini DP 500, angsuran 1.072.000 per 3 tahun. Per 3 tahun, 1.700.000. Nah, nah, ini SMAX 2019, pemakaiannya api, kilometer masih di 17.000. Okay. Yang ujung itu ada SMAX yang paling termurahnya. Oh, ini termurah kita nih, kasih bandrol DP-nya di 5 juta aja. Oh, ini 5 juta nih, teman-teman. Tahun berapa, Mbak Ima? Tahunnya 2019 pemakaian. 2019, tuh. 2018, ini okay, dia DP-nya 6 juta. Atau di sebelahnya, ini memang angsurannya yang paling murah. Ini angsuran paling murah? Angsuran cuma 2,2 juta aja. 2,2 juta? Betul. DP-nya berapa, Mbak? DP-nya murah meriah, langsung aja di DM. Oke, okay, nanti DM aja. Karena dia udah digitalnya dan dia udah koneksi. Oke, okay, ini nanti teman-teman. Bener. Ini angsurannya murah nih pokoknya. Kalau ibu-ibu takut bapak-bapaknya main kemana-mana, kasih, ini ada, aman, tenang aja. Aman ya, ini ya. Location-nya terupdate kok. Jadi semua udah ada GPS ya? Iya, betul. Keren banget. Nih, yang di belakang. Nah. Ini angsurannya juga murah, cuma 2,2 jutaan aja. Oh, 2,2 jutaan? Iya, udah dapet luar ninja. Biasa tuh. Nih, kita nih, ke trail. Aku ada yang paling ujung, itu dia murah meriah. Oh, ini? Paling murah banget. KLX BF Extreme tahun 2019. Ini BF Extreme ya? Betul. Yang tipe udah tertinggi? Udah tertingginya, bener. Itu dia dibanderol harga 25 juta. Ah, 20, oh turun lagi nih? Iya. Dari 30 terus jadi 28. 28 sekarang 25. 26, 25. Tuh, 26, 25 ya, nih udah turun-turun terus semua, nih. Buat teman-teman semua, para pengikut kita, semua pengikut kita. Follower maksudnya ya. Tuh, para followers nih, Nora ya, Motor nih udah turun harga nih. Loh. Jangan dilewatin promo udah dibanting. Apalagi nih, Mbak, untuk nah, trail? Nah, sebelahnya nih, si CRF. Okay. Kalau kemarin kita syutingnya itu di DP 5 juta, uh-huh,
bulan penuh kasih sayang, kita coba DP-nya 3 juta aja. Oh, turun lagi nih teman-teman CRF, ya, cuma 3 juta buat motor. CRF 2020 DP cuma 3 juta dari 5 juta loh. Dari 5 juta, angsurannya tetap ya? Angsurannya tetap, oh, dikasih tetep, murah angsurannya. Dikasih murah pokoknya nanti teman-teman. Untuk ada si WR, WR 155 2023, ada si CRF 2023, oh. DP-nya juga sama, murahnya cuma 4 jutaan, cuma 4 jutaan. Tuh. Angsurannya beda tipis. Beda tipis ya? Iya. Nih teman-teman nih, ini sebelum kehabisan. Ya. Ini yang DP 500 ya. Ini 2023. 2023. Wih, masih mulus nih. Nah, CBS. Mulus banget nih. Dikasih bannya, 500. 500, bannya masih banyak banget, bulu-bulu bannya tuh masih tebal. Masih tebal baru banget bulan 10 kemarin ya. Benar. Ini kita. Ini yang baru datang ya, yang baru masuk, aku ada beberapa. Ini sprint tahunnya di 2020. Ini sprint. Lalu 2022. Oh ini 2022 ya, nih, kuncinya belum ada. Ada dua, coklat kunci sama semua warna. Pasti ada dua kunci ya? Iya, aman. Oke. Okay. Dia udah tipe yang S-nya, tahu dari mana S-nya karena dia modelnya tipe yang dasi. Oh. Terus di peleknya, aha, dia ada seri S-nya. Oh ini yang S, berarti ya, udah tipe dari situ ya? Sprint. Oke. Okay. Di logo depannya ada tulisannya juga, kalau yang biasanya itu sebelah kanan doang, 150 ABS, tapi kalau di sini, S150 ABS. Nah. Jadi ada tulisannya kayak gini ya. Iya. Oh, jadi emang seri yang tertingginya dia. Oh, kuncinya dua. Kuncinya dua lengkap. Lengkap. Ini baru datang nih, Mbak. Baru masuk tadi malam jam 11. Tadi malam jam 11. Ini ya, baru dipoles-poles ya. Iya, benar. Nah. Sama Scoopy 2024. Coba saya cari dulu ya di mana Scoopy-nya ya. Nah. Kita ke gudang nih. Ini yang seri hijau batik 2024. Tuh. Kita udah ada 0229 berarti bulan ini dong. Oh iya, bulan ini. Kilometernya Om enggak? Biar kilometernya berapa, Mbak? Cuma 100. Masya Allah. Nih ya, kilometernya cuma 100 aja, teman-teman. Cuma 100? Ini benar-benar baru banget. Luar biasa. Orang masih pada nunggu inden ya. Ini kita dikasihnya berapa harganya? Kalau untuk OTR-nya masih di angka 22 jutaan. Oke, 22 jutaan. Yes, nanti kalau misalnya kita mau cicil? Hah? Cicil gampang. Untuk DP di atas yang tadi ya, karena memang ini masih di lagi banget. Oh iya, pasti ya. DP-nya yang di atas tadi nih. Maybe mungkin di atas 2 jutaan. Okay, ya, okay. Ini Aerox-nya yang DP 1 juta, tahunnya 2023. Hmm? Tadi kayak tadi yang saya infoin, ada potongan tenor dari 35, cuma bayar 30 bulan doang kan. Oh, iya. Ambil nih Aerox-nya, 1350, 30 bulan aja. Oh, 30 bulan aja ya, 1350. Iya. Nah, DP enaknya 1 juta. Aerox, iya, DP cuma 1 juta doang. Enaknya Aerox, dia itu kan walaupun kunci, tapi sudah ada koneksinya. Oh, dia juga connected ya? Padahal kunci ya. Cuma tapi dia udah koneksi. Ih, cuma di Aerox doang. Aerox doang. NMAX aja belum. Nah, ini nih, Aerox ada beberapa ya, ada yang keyless, nanti teman-teman tinggal pilih aja ya, Mbak ya. Iya, ini ada yang Aerox SABS, ada juga yang Aerox kunci. Aerox yang kunci. SABS-nya juga enggak kalah murahnya. Cuman DP 2 jutaan aja. Oh ini cuma 2 juta aja, Mbak. Wah nih luar biasa ya, nih teman-teman. 2021 nya ada, 22 ada, 2023 nya juga ada. Ada semua ya. Betul. Wah luar biasa nih. Flexi gimana, Mbak? Flexi juga murah. DP nya cuma 1 jutaan. Ini 1 jutaan. Angsurannya nih juga cuma 1 jutaan. 3 tahun. 1 jutaan ya, 3 tahun ya. Nah 2023. Jadi ini 2023. 2023 tahun-tahun muda semua ya, Mbak? Iya, rata-rata kita memang main tahun muda. Rata-rata tahun muda. Motor yang motor mau dikirim sekalian ya. Nih hari ini ke kita Bekasi. Mau kirim ini ya ke Bekasi. Nih. Langsung mau ke OTW kirim motor Scoopy 2023. Sudah lunas tinggal terima aja. Jadi ini dibayar cash? Iya. Cashnya kena berapa, Mbak? Ini kena di 22. 22? Iya. Semulus ini, Mbak? Mulus banget. Jadi dia nggak COD ya? Kalau COD bisa tapi ya? Bisa. Kemarin aku habis COD ke Jonggol sama. Dia tahu dari YouTube juga. Oh, luar biasa nih. Iya, jadi teman-teman bisa bayar cash. Kalau udah percaya tinggal diantar. Benar. Ya kan? Nanti tinggal ongkos kirimnya pasti ya. Iya. Terus kalau COD, syaratnya gimana, Mbak? COD nggak usah pakai syarat. Ketika kita mau buat kwitansi, kita kan butuh KTP. Cukup kirimin KTP kopian, boleh apa boleh, buat input kwitansi aja, udah. Oh gitu kan, oke, wilayah-wilayahnya yang dikhususkan untuk COD apa, di mana aja, Mbak? Jabodetabek, oh, ya. Oh, jadi kalau ada yang nanya Papua, ada yang nanya Kalimantan, iya, mohon maaf, teman-teman, itu nggak bisa semua, ya? Kalau untuk COD, kita hanya meng-cover wilayah Jabodetabek. Nih, teman-teman, langsung follow juga TikTok-nya Nora Motor dan Mbak Ima, ada ya nanti di deskripsi, benar. Jangan lupa, nanti langsung hubungi Mbak Ima. Betul. Nah, Mbak Ima, makasih banyak ya. Ya, izin, apa,
mohon maaf kalau sumpah memang kok nggak dibalas-balas di YouTube kok ramah banget. Ya memang kayak gini nih contoh. Yeah, saya juga harus nyiapin unit yang lain sambil balas-balas. Ya kalau emang nggak kebalas minta maaf, tapi telepon aja. Kalau telepon saya langsung gercep. Iya, yeah, jadi bukan nanya 10-20 motor, 200. Iya, minta maaf tapi memang minta maaf teman-teman. Tapi ya, kalau memang misalkan teman-teman benar nanya atau segala macamnya, kita layanin. Kalau telepon aja, kalau telepon aja ya. Pasti kan ada history itu, kita akan telepon balik atau kita langsung WA. Oh ya, jadi ya langsung aja. Kayak gitu. Oke, makasih banyak Mbak ya. Teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Ima. Terima kasih banyak, Om Angga. Oke, teman-teman, sekian aja ini untuk informasi dari Nora Motor pada malam kali ini. Semoga informasi bermanfaat. Jadi teman-teman yang tertarik langsung aja cek di deskripsi ada informasi sales marketingnya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung hubungi Nora Motornya. Oke, semoga bermanfaat. D21 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di D21 selanjutnya.